Majapahit, Majapahit, apa Majapahit? Untuk pembuatan karamel puding, di sini merupakan salah satu puding panas, yaitu kita membutuhkan gula serta air untuk pembuatan karamel. Kemudian untuk bahan cairan pudingnya, kita butuhkan susu, kuning telur dan putih telur. Nah, di sini untuk pertama, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah membuat karamel terlebih dahulu, di mana gula dan sebagian air. Kita tunggu sampai warna sedikit berubah kecoklatan, ya. Nah, sambil menunggu ini, Anda boleh mulai lakukan pencampuran. Di sini susu cair. Boleh dengan cara menggunakan manual seperti ini, atau boleh Anda menggunakan hand mixer, ya. Hanya sampai larut saja. Oke, kita tunggu untuk karamelnya. Tunggu sampai dia kecoklatan dulu. Oke, kita tunggu sampai buihnya turun terlebih dahulu. Oke, kita biarkan terlebih dahulu sampai dia mengeras. Setelah mengeras, nanti kita tuangi dengan larutan yang sudah kita buat, ya. Nah, ini dia, setelah karamelnya cukup keras, sekarang kita tuangkan cairan di atasnya. Oke, kemudian setelah ini nanti kita akan panggang. Kita kembali setelah proses pemanggangan. Nah, ini dia, setelah melalui proses pemanggangan, sekarang waktunya kita keluarkan dari cetakan dengan cara kita dorong. Anda beri dengan plate di atasnya, balik. Nah, ini dia puding karamel yang kita buat kali ini. Majapahit.